Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah. Ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I believe. Halo sahabat Taribus TV, welcome back to channel Taribus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate, dan juga berita artis terheboh hari ini. Kuatnya isu Ruben Onsu mualaf hingga digugat cerai Sarwenda. Dulu pernah sebut suka wanita menutup aurat. Benarkah? Ceklah fakta selengkapnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Selamat menonton. Check it out. Presenter terkenal Ruben Onsu akhir-akhir ini masih ramai digunjing dengan isu menjadi mualaf, pindah agama dari Kristen ke Islam. Hal ini berawal dari keputusannya belum lama ini untuk membantu renovasi sebuah musola di Sukabumi, Jawa Barat. Sebelumnya, beberapa tahun lalu Ruben Onsu pun pernah menyebut bahwa meski bukan seorang muslim, tapi lebih suka melihat wanita yang menutup aurat. Berikut ini rekam jejak komentar Ruben Onsu yang dirangkum dari grid.id. Ketika itu sedang ramai dibicarakan soal sejumlah seleb yang melepas hijab. Dan ternyata presenter Ruben Onsu mengaku senang melihat wanita yang kerap menutup auratnya dimanapun. Kalau saya bukan menilai berhijabnya, tapi saya suka wanita yang tertutup, kata Ruben Onsu saat ditemui grid.id di gedung Trans TV Mampang, Jakarta Selatan. Meski dirinya mengaku menganut agama non-muslim, tetapi ayah satu anak ini kembali mengatakan suka dengan wanita yang menutup auratnya. Saya Kristen, tapi saya suka wanita yang tidak membuka auratnya. Itu pendapat pribadi. Ya, mudah-mudahan teman-teman jangan salah ngutip, timpalnya kembali. Bahkan dirinya mengaku selalu ajarkan istrinya Sarwenda agar selalu memberikan contoh yang baik serta sopan santun kepada siapapun, terlebih dengan statusnya sebagai public figure. Saya pun mengajarkan Wenda untuk ke segala hal baik di rumah atau di mana, mencontohkan ke anak atau ke masyarakat, karena sebagai public figure harus sopan dan santun. Kalau kitanya juga sopan, pasti para fans akan lebih sopan, pungkas kakak kandung Jordi Onsu tersebut pada tahun lalu. Lantas benarkah suami dari Sarwenda tersebut kini sudah keluar dari agamanya? Ternyata isu Ruben Onsu mualaf adalah hoaks. Keputusannya untuk membantu renovasi musola murni didasari oleh rasa toleransi dan rasa syukur atas pulihnya kondisi kesehatannya. Beberapa waktu yang lalu, Ruben Onsu sempat dirawat karena penyakit empty cella syndrome atau gangguan kesehatan langka di mana bagian otak cella turcica terisi sebagian atau penuh oleh cairan cerebrospinal CSF
Bahkan ia sempat menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura. Usai kondisinya membaik, ia melakukan belusukan ke desa Cikidang, Sukabumi dan memberikan bantuan untuk renovasi musola di sana. Tak dipungkiri, Ruben Onsu bisa dikatakan cukup menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ia bersama sang istri Sarwenda memiliki komitmen untuk membangun toleransi antar umat beragama. Selain membantu untuk merenovasi musola, Ruben Onsu bersama istrinya juga sempat membangun sebuah sekolah gratis di hari pernikahannya yang ke-6. Pasangan ini bahkan memiliki program menghafal Al-Quran. Tak hanya itu, mereka juga pernah ikut berkurban. Hal itu rupanya merupakan salah satu cara mereka mengajarkan semangat toleransi pada buah hatinya. Mengajarkan semangat toleransi buat Onyo, Betran Peto juga. Kan kemarin motong sapi juga ketika Idul Adha. Sekarang renovasi musola, katanya. Setelah isu Ruben Onsu mu'alaf, belakangan ini juga ramai disebut biduk rumah tangganya dengan Sarwenda tengah dilanda keretakan. Hal ini pertama kali terendus dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengumumkan bahwa pihaknya menerima berkas gugatan dengan tergugat atas nama Ruben Samuel alias Ruben Onsu. Benar, informasinya ada atas nama Ruben Samuel selaku tergugat, kata Juyamto selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari pihak pengadilan hingga kini belum memberikan informasi detail mengenai isu gugatan Pak Sutri tersebut. Namun satu hal yang sempat dipastikan adalah Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita berdasarkan informasi yang menggugat perempuan, sambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rasulullah.